Salam Guru Penggerak. Eksplorasi konsep 11A4, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Agus Purwo Aditya, BBKP Jawa Tengah, B616, Kabupaten Purbalingga. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua, pandangan diri sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau siswa jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pembelajar atau guru, satu, memberi contoh yang baik kepada siswa baik di sekolah maupun di lingkungan. Dua, mengenali setiap karakter siswa, potensi dan bakat yang mereka miliki sehingga kita dapat mengarahkan dengan tepat. Tiga, memberikan pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan kepada siswa dan tetap berpusat kepada siswa. Empat, menggunakan media, metode dan evaluasi yang inovatif sesuai dengan materi pembelajaran juga sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai pembelajar atau siswa, satu, merdeka dalam menentukan sumber dan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Dua, merdeka dalam mengembangkan kompetensi diri. Tiga, pembentukan pribadi yang luhur. Dan empat, tidak hanya mengedepankan hasil, melainkan proses. Sekian, terima kasih dan salam guru penggerak.